dindingnya lonjong kayak dorayaki. Warga kota Cilegon yang cantik dan ganteng, jangan lupa borong dong di pameran lagi. Berjalan-jalan di taman kota, indahnya suasana di kota baja. Satukan hati, satukan jiwa, kota Cilegon, kota yang istimewa. Kota Cilegon, kotanya strategis, dan cewek-ceweknya juga pasti manis-manis. Karena kalau ada yang beli, kasihan siapa yang mau beli gambar saya ini. Kota Cilegon, kota indah berkah, cowok-cowoknya juga pasti ramah-ramah. Bedanya sama PKB, kalau PKB kalau lupa jadi, kalau politisi kalau jadi lupa, ghosting. Tapi Pak Gubernur enggak, Pak Wali juga insya Allah enggak, karena buktinya pengangguran sudah turun. Saya melihat bahwa penciptaan lapangan kerja real terjadi di Banten. Karena satu tahun yang lalu saya mendapat laporan banyak yang kehilangan lapangan pekerjaan, dan Banten merupakan provinsi dengan tingkat pengangguran yang tertinggi. Ironis karena dekat dengan ibu kota. Tapi ternyata dengan kebijakan yang lebih merangkul kepada kemudahan perizinan, kebijakan yang membuka peluang kolaborasi, sekarang Kota Cilegon dan Provinsi Banten berhasil menurunkan nilai pengangguran. Jadi ini patut kita berikan apresiasi. Ketiga, saya melihat bahwa kerja-kerja kita ini alhamdulillah sudah menunjukkan hasil. Kepemimpinan di bawah Presiden Joko Widodo telah berhasil menuntaskan beberapa agenda, tapi masih banyak agenda-agenda lain yang belum selesai, termasuk tadi yang sudah disampaikan. Harga-harga bahan pokok meningkat, juga biaya hidup semakin berat. Nah, ini adalah tugas kita semua. Pak Wali di level kota, Pak Gubernur di level provinsi, dan saya untuk menghadirkan solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kolaborasinya hari ini. Saya yakin 2024 kita akan ciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru yang berkualitas. Jalan di kota baja, menikmati indahnya suasana kota. Kota Cilegon memang sungguh luar biasa, bukan begitu.